tidak mau disikat gigi, tidak mau dikasih bersih lidah. Tadi minta busa tadi. Minta busa, belum disiram kepalanya sudah mau dicelup semua pakai sabun air. Nah, eh, itu hutannya kok kenapa kok teriak-teriak kalau mandi? Nah, mau kok sikat gigi? Maunya kok main busa? Kenapa kok nak mau sikat gigi? Dikasih busa. Terus kenapa nak mau sikat gigi? Dipaksa. Kalau gigimu keluar ulat, enggak takut kau? Kau tidak mau, makanya dipaksa mamamu. Ela, kau dengar dulu anti Ela. Kalau orang tidak sikat gigi, malam-malam keluar ulat giginya. Enggak takut kau? Jadi hilang giginya itu dia makan. Takut enggak kau? Gini deh. Hai. Kau dengar tidak anti? Dengar katu. Sakit nanti gigi he. Bengkak pipi he. Dibawa ke dokter, disuntik. Disuntik tu gigi yang mengganggu. Baru dicabut. Sikat gigi ya? Baru keluar darahnya. Sikat gigi sendiri. Okay. Yang kau cuma sikat gigi betul besok. Keluar ulat itu dari mulutnya Eyang gini. Udah mulai bersih gigiku. Iya. Jadi dengar mama yang bilang begitu. Padahal kau tidak pernah lihat gigimu sendiri. Nah, kau pernah lihat gigimu tidak? Yang kau mau lihat gigimu ya? Lihatlah sini. Lagi. Kenapa sih? Nih, bolong-bolong tuh. Ya, gara-gara jarang sikat gigi tuh. Nih, gigi atasnya iya bolong-bolong. Sikat gigi nanti ya? Oke. Okay. Oh,